Saya khawatir jangan-jangan saya tertipu dengan Pak Prabowo. Oleh sebab itu saya cari ulama yang tidak masyhur, tidak populer. Ini ulama yang masyhur, yang di YouTube, yang di TV, tapi ulama yang tidak dikenal orang. Tapi mata batinnya bersih, Pak. Allah bukakan hijab kepada dia. Ini ulama-ulama yang tidak perlu materi, mungkin Bapak tidak kenal mereka. Dan saya tidak pernah tanya kepada mereka, kira-kira saya pilih mana enggak. Saya biarkan dia baca hati saya, ngerti enggak dia? Dan ketika datang, saya dekatkan telinga, apa kata dia? Saya mimpi 5 kali ketemu dia. Saya tanya, siapa? Prabowo. Kalau mimpi 1 kali boleh jadi dari setan. 5 kali dia mimpi, dia lihat Bapak. Signal dari Allah. Maka ini anugerah besar, tapi juga ujian besar. Saya berharap Allah menolong Bapak dalam setiap gerakan Bapak.